just another day, only to scream into the night. Nothing ever tries to change, even if I want to realize. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudara, ketemu lagi dengan saya Derosa Mobil Bekas. Apa kabarnya saudara-saudara? Semoga senantiasa diberikan lindungan oleh Allah Yang Maha Kuasa, dilancarkan segala urusan dan ditambahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku, pada kesempatan ini saya mau mereview lagi beberapa kendaraan yang baru masuk. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi bahan rekomendasi buat saudara-saudara sekalian yang membutuhkan kendaraan maupun referensi untuk saudara-saudara atau kolega-kolega saudara-saudara semua. Untuk itu, mari kita saksikan mobil-mobil yang akan saya review. Insya Allah harganya recommended. Saudara-saudara, ini Avanza G tahun 2008, 90 juta. Saya buka harga 90 juta tahun 2008, pajaknya di bulan 9 September ya. Ini platnya plat Tangerang, Tangerang Kabupaten. Ini DP 15 juta, angsuran 2,3-an kurang lebih. Ya saudara-saudara, dikali 47 bulan. Baik, selanjutnya Honda Freed tipe PSD tahun 2010. Nah, insya Allah harganya nih rekomendasi nih. Ini saya buka harga di 125 juta. Buka harga ya. Ini plat DK.
Tapi kalau mau perpanjang gampang, langsung ke saya aja. Seumur hidup, insya Allah saya pasti bantu untuk perpanjang maupun ganti plat aman. Ini platnya sampai tanggal 2025 ya. Pajaknya November, aman banget. Saya buka harga 125, nego. Tahun 2010 yang tipe PSD paling tertinggi. DP 25, angsuran sekitar 3,2-an ya, Nir ya. DP 25 ya. DP 25 angsuran 3,2. Ya, saudara. Atau DP 25 angsuran 3,5 sampai 3,6-an BPKB STNK atas nama kalian, saudara semua. Ya, saudara. Insya Allah mobilnya rekomendasi banget nih ya. Mobil nih baru datang, lagi kita rapihin. Untuk kondisi fisik fit, nggak ada masalah. Mobil tinggal pakai. Terjamin tidak bekas banjir atau eksiden besar. Tidak ada. Selanjutnya, kita baru kedatangan unit lagi nih. Ini mobil lagi dirapihin. Ini mobilnya baru banget datang. Ini saya buka 135 ya, 135 juta. Masih nego halus tapi nggak nego kasar. Insya Allah barangnya benar-benar enak banget. Ini kayak batu cincin ya modelnya ya. Dapat bagus, bening. Saya jual DP 20 juta, angsuran di 3,5 sampai 3,6-an. Ya, saudara-saudara. Dikali 47 bulan, DP 20 jutaan, angsuran di sekitar 35-36-an ya, kurang lebih ya. Ini kondisinya ada 2 unit, sama-sama di bulan 9 ya, atas nama PT, tapi terjamin, nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir. Mobilnya benar-benar enak banget dipakai. Insya Allah nggak ada PR nih, saudara-saudara. Mobil dalam kondisi fit. Harganya rekomendasi ya, saudara ya. Mobilnya, nah, saudara bisa lihat sendiri. Ini baru datang, kondisinya udah bagus. Gimana? Kita bagusin, kita rapihin, kita poles-poles. Semuanya masih original semua. Ini sarung jok bawaan, tinggal dicopot. Kalau misalkan tidak sesuai dengan selera, bisa dicopot. Aslinya masih bagus. Setir-setir pun masih halus, masih bagus. Masih kenceng. Kilometernya pun masih 50.000 loh, saudara. 50.000-an ya. DP 20 juta, DP 25 angsuran 3,5-an kurang lebih. DP 25 angsuran 3,5-an kurang lebih ya, saudara ya. Nah, ini nih rekomendasi buat lebaran. DP 10 juta aja. Xenia tipe M tahun 2014. Xenia tipe M tahun 2014. DP 10 juta, angsurannya 2,5-an dikali 47 bulan. Ya, saudara-saudara ya. DP 10 juta, angsuran 2,5-an. Mobilnya bagus, batu cincin juga nih. Nggak ada masalah, mobil tinggal pakai. Silakan di senterin unit-unit apa body-bodinya. Ya, saudara, ini bahannya bahan tinggal pakai doang nih. Udah kita rapiin semua. DP 10 juta, angsuran 25-26-an kurang lebih. Mobil bagus, insya Allah nggak ada PR. Ada apa-apa, datang ke sini aja. Kita bantuin, kita tanggung jawab. Mobil udah enak banget deh. Udah enak kalian pakai. Insya Allah mobilnya rekomendasi ya, saudara ya. Oke. Oke, baik ya saudara. Beberapa unit yang telah kami tampilkan semoga menjadi bahan inspirasi, rekomendasi buat saudara yang akan membeli kendaraan baik cash ataupun kredit. Kalaupun mau kredit, saya sih merekomendasikan untuk leasing syariah. Tapi kalau memang mentok-mentok leasing konvensional ya, kita siap bantu. Oke ya saudara, kalau misalkan ada yang berminat langsung japri saya,
atau Japri Menir, tim saya. Nanti nomor teleponnya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Akhirul salam, apabila ada kata-kata yang salah atau perbuatan yang mungkin kurang menyenangkan, saya pribadi mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di Rosa Otomotif.